Selamat pagi kawan-kawan para pelaut di seluruh Indonesia. Saya akan membuat video sedikit mengenai cara menerima muatan bulk seperti semen, barait, bentonite. Bagaimana cara menerima muatan tersebut, memuat, atau juga cara mentransfer di instrumen panel yang ada di bridge. Ya, tidak berlama-lama, saya akan jelaskan. Yuk kita lihat. Ini adalah instrumen yang digunakan pada saat kita menerima muatan bulk seperti semen, barait, bentonite, ya. Jadi ini panel ini yang dioperasikan, ya, tombol-tombol ini. Jadi kita tidak perlu membuka dari kamar mesin, tetapi valve-valve yang ada di kamar mesin itu dibuka lewat sini di bridge. Nah, saya mau menjelaskan satu-satu bahwa untuk membuka valve-valve ini dia digerakkan oleh udara yang di sini. Jadi sistemnya seperti pneumatik lah. Jadi udara ini yang menggerakkan valve-valve ini untuk dibuka atau ditutup. Tangki-tangki ini semua adalah bisa diganti-ganti muatannya. Misalnya di sini hari ini muat semen dan mungkin mereka butuh barait 3 tangki, tentunya ini dibersihkan dulu. Biasanya yang bersihkan ini adalah kru. Nah, kalau di Malaysia, tidak tahu di Afrika sini, kalau di Malaysia ini dibayar, ini dikasih kru 100 US per orang untuk mengcleaning tangki-tangki ini. Tetapi kalau produknya sama yang kita muat, misalnya semen dan semen, muat balik lagi semen lagi, yang dia butuhkan hanya satu tangki, tidak perlu kita membersihkan. Tetapi ada juga sebagian pencarter membersihkan. Jadi ini adalah tangki bentonite, kita bisa lihat, dan ini adalah tangki barite, dan ini adalah tangki semen blended, dan ini adalah tangki semen G. Kita harus mengenal semua dulu di sini, valve-valve yang ada di sini. Dan ini adalah purse.
artinya daya dorong pada saat bongkar ini berapa persen untuk meningkatkan tekanannya, ada di sini, diatur di sini. Jadi ini bisa Anda misalnya menaikkan berapa persen yang Anda mau, ya berapa persen yang Anda, yang jelas bukan 0%. Ya, biasanya pada saat bongkar ini digunakan, bukan saat muat. Nah, saat bongkar biasanya saya akan taruh di sini. Saya akan taruh di sini 50% di sini. Dan ini bisa dimainkan tergantung dari tekanan tangki berapa di sini. Jadi makin turun tekanan tangki yang ada di sini pada saat dibongkar dan kompresor akan start. Biasanya kita taruh kompresor di sini posisi remote auto automatic. Nah, kalau misalnya biasanya kalau sudah hampir habis biasanya ini kita kasih turun lagi agar supaya daya dorongnya semakin kuat. Tetapi ingat bahwa tangki di sini sudah hampir habis. Nah, oke. Saya akan menjelaskan bagaimana posisi daripada valve ini pada saat kita memuat dulu, ya. Kalau kita memuat, kita tidak perlu menggunakan kompresor karena kita menerima muatan. Kompresor valve ini digunakan hanya pada saat kita membongkar atau mentransfer muatan ke rig ataupun ke tanker ataupun ke drill ship, ya. Jadi baru kita gunakan kalau mentransfer. Nah, kalau menerima muatan bulk apa saja, baik bentonite, semen, apa, kompresor ini tidak perlu digunakan. Jadi ingat, sebelum kita memuat di sini, kita lihat, kita blow dulu semua tangki-tangki. Kita blow dulu tangki sebelum kita memuat bulk tersebut. Oke. Jadi saya akan jelaskan dulu bagaimana posisi bulk ini pada saat muat. Jadi kita lihat dulu di sini, kita urut dulu. Jadi kayak kita mengurut pipa di kamar mesin aja. Jadi enggak boleh asal buka aja, kita semua harus tahu apa jalur-jalur ini, jalur-jalur warna-warna ini kita harus tahu semua, ya. Ya, kita akan jelaskan bagaimana cara memuatnya dulu. Nah, sebelum saya jelaskan memuat, seperti yang saya katakan bahwa semua sistem bulk, ya, yang ada di kapal-kapal supply itu pada prinsipnya adalah sama. Pada prinsipnya yang membedakan mungkin adalah tombol-tombolnya atau posisi daripada instrumen ini, itu aja. Tetapi pada prinsipnya cara kerjanya adalah sama.
saya pernah lihat di Tidal Water bahwa instrumen ini ada juga di atas deck. Nah, kalau tidak ada instrumen ini, misalnya kayak kapal-kapal dulu, ya, mereka mengoperasikan langsung valve-nya di valve-valve-nya di kamar mesin. Tetapi kalau untuk kapal-kapal sekarang, bahkan untuk PSV, itu yang menerima muatan second officer pun mengoperasikan ini. Tetapi kalau di kapal-kapal AHTS, saya chief engineer yang mengoperasikan ataupun akan di ajarkan ke second engineer also, ya, juga. Jadi harus second engineer juga harus mengetahui sistem ini pada saat bekerja di kapal-kapal supply, ya. Jadi itu yang saya mau tambahkan. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana cara memuatnya. Oke, biasanya kita memuat bisa dari laut, bisa dari jetty. Dari laut mungkin kalau mereka mau pre-mufrik, mereka akan mentransfer balik supaya kosong, ya, karena mereka akan mau mufrik. Tetapi kalau dari darat, tentunya kita akan mensupply ke rig ataupun ke drillship ataupun ke kapal-kapal di offshore. Nah, bukan itu yang jadi masalah. Nah, sekarang kita melihat di sini. Jadi kita harus tahu dulu posisi kapal. Jadi posisi kapalnya ini haluan ada di sini, kemudian buritan ada di sini. Nah, kita lihat posisinya tangki ini. Jadi Anda jangan lihat ini, ya, untuk metanol. Jadi ini posisinya kita mau muat sebelah kanan atau sebelah kiri, di belakang atau di tengah, sama aja. Mau di belakang apa di tengah? Nah, ini di tengah-tengah kapal, ini muatnya sama di stasnya, dan ini di belakang kapal. Jadi pada saat kita mau memuat, inilah posisi-posisi yang kita akan lakukan. Oke, anggaplah kita akan memuat dari sebelah kanan, ya, dari sebelah kanan. Fill artinya loading, ya, isi. Kanan belakang artinya yang kita buka ini, ya, dari belakang. Apa yang kita mau muat? Oke, bentonite yang akan kita muat. Nah, ini kita akan lihat, ini valve di atas deck, ya. Ini valve di atas deck semua. Nah, oke, kalau kita memuatnya dari belakang, ya, kita buka valve yang ini, fill, terus dia akan ini fill, ingat, ya, fill warnanya agak putih nih, ya, fill, buka valve ini, kemudian kita urut. Nah, di sini kita muat starboard, ya, kanan. Nah, ini saya bisa buka. Nah, ya, ini. Nah, kita bisa buka.
kita akan katakan kepada boson jelek buka valve dan lihat-lihat garis yang agak putih ini. Buka valve yang di deck, dia akan lurus. Nah, kalau hijau ini berarti valve-nya terbuka. Ya. Yang di dalam ruangan bak. Kalau posisinya begini, berarti ini bukanya muatnya dari sebelah kiri. Karena port. Kalau kita memuat sebelah kanan, tentunya kita akan putar ini. Sebelum itu kita harus ingat bahwa valve air position ini harus selalu terisi dan keep open always, selalu dibuka di kamar mesin supaya kita bisa mengoperasikan. Nah, kembali ke sini. Oke, kita muat dari belakang. Fill loading bentonite. Kita lihat urut. Nah, ini saya bilang, nah ini berarti dari sebelah port. Dari sebelah port. Kita kan muat dari starboard nih. Ya, kita cuma putar begini. Nah, begini muatnya. Lihat, artinya dia akan lurus ke sini. Lihat terus, dia akan lurus masuk. Ini tidak perlu dibuka, tetap di close karena ini kompresor. Kita lihat untuk memuatnya. Lihat valve yang ini pada saat loading. Nah, ini dibuka. Kita muat ya, jadi hijau. Hijau artinya semen ini masuk ke tangki. Tentunya kalau dia masuk di tangki, artinya ada tekanan dan tentunya ada fan. Kita bisa buka ini, ada fan ya. Nah, ini namanya. Nah, jadi valve-nya, bentonite-nya masuk sudah ke dalam tangki, dan ini ada high level alarm. Kalau dia sudah 85%, 90%, dia akan siap-siap ini untuk kasih alarm bahwa tangki mau full. Nah, bulb ini, fan ini, fan harus posisi dibuka. Nah, ya, posisi dibuka. Dan udara, tentunya udara di sini, nah, dia akan lurus dan ini akan dipasang hose valve-nya, fan di atas deck ini dibuka, kemudian disambung hose, dibuang ke laut. Makanya pada saat kita muat bulk, Anda akan melihat gelembung-gelembung sebelah kiri kanan atau kapal ya. Sirik sebelah kiri kanan atau kiri kapal, gelembung-gelembung, itu memuat. Itulah posisinya pada saat kita memuat. Dan kita akan lihat kalau sudah full, dia akan alarm di tangki sini. Ya. Jadi sangat simpel saat muat. Hanya valve ini, kemudian lihat yang warna putih ya. Nah, ini, nah, ini saat loading atau muat, tetap dalam posisi tertutup untuk kompresor, dan ini untuk membongkar posisi tertutup. Karena kita meloading, memuat, ini posisi terbuka dan ini posisi terbuka fan. Jadi hanya itu saja. Valve di atas deck ini dibuka. Ini dibuka yang di semen room, kemudian ini tetap tertutup, dan ini posisi loading fill. Lihat fill terbuka dan fan dibuka. Ini disambung hose ke laut dan valve ini dibuka supaya ada ventilasi.
Jadi dia akan semennya atau bentonite-nya akan jatuh ke dalam tangki, udaranya akan dibuang ke laut atau keluar. Kenapa ditaruh ke dalam laut? Supaya tidak polusi. Tidak. Makanya kalau kita bongkar di rig itu, kalau dia hanya menggantung itu ya seperti abu, dia warnanya seperti abu ini menyebar kemana-mana. Makanya dia harus dicelupkan ke laut. Nah, ini adalah posisi cara memuat bulk di atas kapal. Hanya bulk itu yang dibuka ya. Ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom komen. Nah, saya akan menjelaskan cara membongkarnya ya nanti. Ya. Semoga video cara memuat bulk itu berguna buat kawan-kawan yang belum pernah disupply bagaimana memuat bulk semen, bentonet atau barai. Dan kalau ada yang mau bertanya, saya tunggu di kolom komen. Dan video selanjutnya saya akan membuatkan cara membongkar. Nah, ini agak rumit sedikit kalau tidak diperhatikan dengan baik-baik. Di video berikutnya, ya. Salam pelaut. Salam satu jangkar.